Bagikan Ponpes Al-Zaitun kuat, sampai sekarang belum ditutup, padahal dugaan penyimpangan terlihat jelas. Bisa pula Tuan Syekhnya di depan santri, di dalam masjid, ya. Anak-anak diajarkan lagu. Lagu? Lagunya Aveno salam alaihem. Ya, jelas. Aveno salam alaihem. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Udah. Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Betul. Antek Yahudi. Betul. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ada orang yang melakukan penyesatan, penyimpangan seperti Panji Gumilang, tidak patut untuk mendiamkan, ya, ditangkap, diadili, teman-teman. Tidak perlu debat ilmiah lagi ini, teman-teman. Tapi sudah positif ini melakukan penyesatan, wajib sudah ditangkap ini, wajib diganti kurikulumnya, wajib diganti untuk kepengurusan dan sistem paham-paham ideologi yang ada di dalam Ponpes Al-Zaitun. Jangan dibubarkan, ya. Saran dari saya, jangan dibubarkan itu Ponpes, tapi ambil alih agar apa, faham-fahamnya berubah, faham-fahamnya kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tegas UAS di sini memberikan pernyataan, itu adalah lagu salam-salamnya orang Yahudi, lagu tradisionalnya orang Yahudi, teman-teman. Saya di sini memang dari awal terkejut, ya, dan sekarang bukan terkejut lagi, malah menjadi suatu yang sudah biasa gitu Al-Zaitun ketika kita menyimak beberapa penyimpangannya. Jadi tindakan berikutnya apa, ya? Yang dipertanyakan ketika seluruh ulama di Indonesia sepakat bahwa Al-Zaitun ini sesat, tindakan berikutnya apa? Dari Kemenak atau dari MUI Pusat? Begitu, semoga segera ditindak ini. Ketika kasus ini terus viral, maka lambat laun pihak yang berwenang, pihak yang berwajib akan secara serius menanggapi hal ini. Salam teman-teman sekalian, Havenu Salam Elahem, artinya damai sejahtera, sukacita, kesuksesan. Inilah ungkapan sesuatu hal yang mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain. Secara tidak langsung kita doakan orang itu supaya penuh dengan damai sejahtera. Nah teman-teman sekalian, yang familiarnya kepada orang-orang Kristen saat ini adalah Salam Aleichem Bisem Yeshua Hamasiah, ya. Kiranya damai sejahtera ada dalam diri kita, dalam diri Anda, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu salam Yahudi. Kalau mau salam Yahudi di Yahudi, silahkan. Ini bapak-bapak yang sudah tua ngomong kayak gitu, disatukan dengan salam di Indonesia, salam Islam, itu kemana kan pikirannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sudah cukup. Sudah cukup, sudah tidak perlu ditambah-tambah dengan salam yang lain. Bukan hanya itu Islami, bukan. Tetapi di dalam kalimat itu sudah mencakup semuanya. Jadi tidak ada lagi mesti sesudahnya uluk salam ditambah lagi salam Yahudi. Kalau kamu itu pengen salam Yahudi, sono pindah ke Yahudi. Ini siapapun dia yang ingin menambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan salam Yahudi, sudah jelas buruk, sangat buruk. Ini sudah pelecehan terhadap agama Islam, sudah pelecehan terhadap adab Islam. Ini kalau orang Islam seperti ini pemikirannya, ini patut dipertanyakan. Kalau pimpinan pesantren yang punya paham seperti ini pun harus dipertanyakan. MUI pusat dan daerah harus menyikapi ini. Kami umat Islam di Indonesia tidak setuju dengan itu. Kalau itu dia lakukan oleh pemilik pondok pesantren, tutup pesantrennya, tutup, itu tidak boleh, itu muat buruk di negara Indonesia, ini muat gaduh lagi. Ketika mengkritik saya, Bapak Ibu tolong sertakan dalilnya, sertakan dasarnya, ya, jangan mengkritiknya, oh ini channel fitnah, loh, channel fitnah kayak gimana? Di dalam video itu ada buktinya kita tampilkan. Ketika kita mengkritik video tersebut, kita punya dasar. Contoh ya, ketika kita mengkritik salam Yahudi yang terjadi di Ponpes Al-Zaitun, kata saya kenapa nggak murtad saja sekalian. Nah, saya ngomong seperti itu ada dasarnya. Contoh di dalam hadis wala tashabbahu bil Yahudi, jangan kamu meniru-niru Yahudi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut. Makanya saya bilang, kenapa enggak murtad saja? Kita punya dasar dalil, ya. Jadi kita mengkritik di dalam video itu, saya berdasarkan dalil, ada dasarnya. Nah, Gus Noval, tokoh dari organisasi Nahdlatul Ulama, memberikan tanggapan terhadap penemuan bukti penyimpangan yang ditemukan di Ponpes Al-Zaitun. Menurut Gus Noval, sudah sangat tidak pantas jika Ponpes Al-Zaitun tidak ditutup sementara bukti penyimpangan telah ditemukan. Bukti sudah ditemukan, jika tidak ditutup itu terlalu, ungkap Gus Noval pada pernyataannya pada tanggal 7 Mei 2023. Sebelumnya telah dilakukan investigasi dan penelitian terhadap pesantren Al-Zaitun oleh dua tim, yaitu tim pertama dari Majelis Ulama Indonesia dan tim kedua dari tim investigasi aliran sesat. Hasil investigasi menunjukkan bahwa gerakan NIIKW9 adalah salah satu gerakan sempalan dari gerakan NII yang dipimpin oleh Panji Gumilang alias Abdul Salam alias Prawoto. Selain itu, terdapat penyimpangan ajaran dari syarikat Islam di dalam NIIKW9, seperti dosa jamaah yang bisa ditebus dengan uang, keharusan untuk memprioritaskan ajaran NII daripada sholat, dan ajaran terkait hijrah. Namun dalam kajian terhadap kurikulum yang diajarkan di MAZ, belum ditemukan adanya penyimpangan. Gus Noval, tokoh dari organisasi Nahdlatul Ulama, memberikan tanggapan terhadap penemuan bukti penyimpangan yang ditemukan di Ponpes Al-Zaitun. Menurut Gus Noval, sudah sangat tidak pantas jika Ponpes Al-Zaitun tidak ditutup sementara bukti penyimpangan telah ditemukan. Bukti sudah ditemukan, jika tidak ditutup itu terlalu, ungkap Gus Noval pada pernyataannya pada tanggal 7 Mei 2023. Sebelumnya telah dilakukan investigasi dan penelitian terhadap pesantren Al-Zaitun oleh dua tim, yaitu tim pertama dari Majelis Ulama Indonesia dan tim kedua dari tim investigasi aliran sesat. Hasil investigasi menunjukkan bahwa gerakan NIIKW9 adalah salah satu gerakan sempalan dari gerakan NII yang dipimpin oleh Panji Gumilang alias Abdul Salam alias Prawoto. Selain itu, terdapat penyimpangan ajaran dari syarikat Islam di dalam NIIKW9, seperti dosa jamaah yang bisa ditebus dengan uang, keharusan untuk memprioritaskan ajaran NII daripada sholat, dan ajaran terkait hijrah. Namun dalam kajian terhadap kurikulum yang diajarkan di MAZ, belum ditemukan adanya penyimpangan.